Halo teman-teman, balik lagi di Smi Andi. Oke nih teman-teman, kali ini aku bakal kasih tahu Sheetmask yang berfungsi untuk mengatasi jerawat nih. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe ya, terus aktifin notifikasinya agar setiap aku posting video baru, teman-teman bisa tahu nih. Oke nih teman-teman, jadi ini dia maskernya dari Ariel 7D Max, aku pakai yang varian tea tree nih. Jadi masker ini mengandung minyak pohon teh dan juga ekstra pohon teh nih teman-teman, dimana fungsinya untuk menenangkan kulit yang berjerawat, mengecilkan pori, mengontrol minyak, dan juga untuk mengencangkan kulit wajah kita nih teman-teman. Jadi untuk tampilan depan maskernya seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilan belakang maskernya seperti ini teman-teman. Jadi untuk tampilan belakang masker ini nggak jauh beda pada masker umumnya teman-teman. Jadi ada panduan untuk menggunakan masker. Langkah pertama, kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan masker ke wajah kita. Setelah itu kita aplikasikan ke wajah sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Kemudian maskernya boleh dilepas nih. Oh ya teman-teman, jangan lupa setelah kita melepas masker, kita pijat wajah kita 2-3 menit agar esensnya meresap sempurna ke kulit wajah kita. Setelah itu teman-teman boleh bilas dengan air nih. Oke nih teman-teman, aku mau cobain masker ini nih. Aku mau bersihin aja dulu ya. Halo teman-teman, balik lagi nih. Jadi aku udah bersihin wajahku ya. Langsung aja kita coba maskernya. Aku buka dulu ya. Pada sheetmask umumnya. Jadi dalamnya warna putih nih teman-teman. Oke nih teman-teman, langsung aja ya aku aplikasikan maskernya ke wajahku. Oh ya teman-teman, jangan lupa nih kalau di kemasan masker masih ada esensinya, teman-teman boleh ambil lagi nih. Kan sayang kalau dibuang teman-teman. Jadi esensinya ini warnanya kayak susu ya teman-teman, putih kental. Nih teman-teman, sekarang kita tunggu sekitar 15-20 menit ya. Halo teman-teman, balik lagi nih. Jadi ini udah 20 menitan ya, langsung aja kita buka maskernya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nih, jadi setelah kita buka maskernya, kita pijat wajah kita 2-3 menit agar esensinya meresap sempurna ke kulit wajah kita. Selain ini, teman-teman boleh bilas dengan air nih. Untuk hasil yang maksimal, teman-teman dapat melakukan secara rutin ya. Itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel aku.
Bye-bye.